kita mampir sebentar tadi, yes? Nonton Muyo. Pas. Hai semua, assalamualaikum, welcome back to my channel. Hai, apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga baik-baik saja ya teman-teman. Wah, di sini cuacanya lagi hujan teman-teman. Kita mau ada keperluan, jadi keluar sebentar dan nanti kita makan siang di luar. Aku nggak masak hari ini, masaknya sore nanti. Jadi kita mau keluar dulu karena kita appointmentnya. Oh, aku nggak pakai jam. Sampai lupa aku nggak pakai jam tangan ya. Oke, nggak apa-apa deh. Oke, langsung aja kita berangkat bang, karena ini kita appointmentnya jam 2.45, ini udah jam 1-an ya. Jadi di perjalanan kalau hujan-hujan gini kan takut macet teman-teman ya. Jadi kita langsung aja berangkat daripada macet di jalan. Pokoknya ikuti keseruan kita hari ini, langsung aja kita ke sana. Yuk, ayo bang, cepetan bang. Kita lagi berhenti sebentar teman-teman di Tesco untuk ngisi bensin. Tuh bang Andi lagi ngisi bensin. Ini bensinnya harganya naik di sini ya, tak tanya harganya. How much per liter, Bapak? How much per liter? Enggak tahu tuh berapa per liternya. About 32.000 rupiah. Pokoknya sekitar segitulah teman-teman ya, kalau enggak 33.000 per liternya. Per liter itu ya. Kalau mobil harus ngisi 50 gitu, nggak tahu habis berapa rek. Mahal di sini kalau bensin naik semua ya bang ya. On the way back we're gonna stop somewhere cheaper because it's much cheaper in Maidstone. Oh, katanya bang Andy di daerah Maidstone lebih murah. Jadi nanti kalau ini tadi kita cuma ngisi 20 pound aja sekitar 400.000. Jadi nanti kalau kita lewat Maidstone itu kita ngisi lagi karena di situ per liternya lebih murah dari harga yang di Tesco dekat kita teman-teman. Nggak tahu kenapa ya kok di sini lebih mahal ya, apa-apa lebih mahal di sini. Oh, did we bring that t-shirt for mine? Yeah, I put on the bag. Oh, yes, I did, cause you forgot. Oke, langsung aja kita jalan. Oke, teman-teman, akhirnya kita udah sampai di Tunbridgewell dan kita lagi di Caris. Bang Andy kan kepingin kopi mesin teman-teman, cuma lihat-lihat aja ya kalau di sini ada. Nanti kalau nggak ada ya kita lihat di tempat lain aja, karena kita browsing dulu. Nggak tahu itu Bang Andy kepingin yang mana, aku juga nggak tahu. Aku juga mau lihat aja di dalam sana. Oke, langsung aja kita ke dalam dan lihat dulu ya. Ini tempatnya itu teman-teman, kayak ada komputer, pokoknya elektronik lah. Di sini macam-macam, ada apa aja ya, pokok TV semuanya lengkap di sini. Jadi kita langsung aja lihat ke dalam ya. Di sini macam-macam teman-teman yang merek DeLonghi ya. Tuh. Harganya juga masih mahal, 16 juta ini. Oh, yang ini ada diskon teman-teman. Diskonnya ini loh, hampir 10 juta. 10 juta lebih loh, Rek. Diskonnya ini. This is save 550. Yeah. It's quite good. This is new. Ini apa aja fungsinya ya? Kok mahal banget? Aslinya ini 30 juta teman-teman aslinya. Sekarang tinggal 19 juta sekarang. Wah. Nah, kalau yang ini save sekitar 3 jutaan teman-teman. Ada diskon juga. Wah, harganya masih Yahoo kalau DeLonghi. Kalau yang ini model-model kecil gini, itu bagus-bagus ya, harganya juga bagus. Oh, kalau ini single aja kecil banget. Ini berapa harganya sekarang? Oh, sekarang jadi 180 pound berarti 3.600. Ini putih, ini bagus banget ini. What is this? White color, DeLonghi Dynamica, the new version. Ini juga masih mahal. Ini 16 juta yang ini. Oh,
Kalau yang ini, we got the same. Last time in Bali, this is similar. Oh, but this is Breville. Oh, ini yang merek lain. Yang ini Russell Hope. Tuh. Kalau mesin-mesin kopi kayak gini emang harganya masih mahal, teman-teman. Oh, ini DeLonghi juga yang agak lama. Nah, kalau aku pingin yang ini, teman-teman. Ini aku yang kepingin Artisan KitchenAid. Ini kalau buat baking kan enak, nggak usah pegang ya. Ini agak kecilan. Yang ini 7 jutaan. Kalau yang ini masih 9 juta, ini agak gede. Ini berarti udah turun harganya ya. Dulu waktu aku lihat itu masih 600-an, teman-teman. Kalau ini yang mini juga, mini. Sama harganya sama yang mini mer tadi. Tuh. Di sini lengkap banget tuh, ada setrika. Ini yang aku taksir, Le. Kalau enggak dibeliin yang merah ini, aku enggak mau yang lain pokoknya. Yes, Bang. This is red one. This is what I want. Yeah. What do you think? Nice. That one red color. Oh, this is the black one. Oh, ada macam-macam, ada yang putih juga. Kalau hitam, oh ini dark blue, teman-teman. Ini matching sama peralatan dapurku ya, tapi peralatan dapurku hitam. Yang ini sebetulnya matching. Tapi aku kalau mixer pengen yang merah, kapan-kapan aja deh. Do you find something you like? No, I've only got certain models on display, haven't I? I haven't got... Where is your microphone? I don't know. Let me see which one you like. That's what I like. Ini yang disuka Bang Andy, teman-teman. Harganya masih mahal loh. 629. Got it here on display at the moment. I'm gonna ask. Ini kecil apa enggak? This is coffee, ya? Coffee. Not grinded yet. This place grind? They grind. You put the coffee beans in. You put the coffee in there and it grinds it. What's wrong with this one? He doesn't like this one. What's wrong with that one? It's an old model. This old. Oh, this ini model lama. Why is more expensive? Oh, because this is got discount. Yeah, this got discount. Ini ada diskonnya sekitar 2.400.000. Tapi di sini nggak ada, teman-teman. So, and this is the new, it's new model. New model. Quite old. Okay. Lihat-lihat aja, Bang. Browsing. Can have a look at the other place next time. Ask. Bang ini mau tanya, teman-teman. Masih banyak lagi. Ini ninja kayak punya ku ini. Nah, sekarang harganya berapa? Sama apa udah turun lagi ya ini? £750 itulah satu juta save-nya. Sekarang masih tanya-tanya Bang Andy sama pegawainya. Karena itu tadi mesin kopi itu kayak bisa di-connect sama wifi gitu loh, teman-teman. Jadi kalau mau bikin kopi, kita masih di kasur gitu, bisa dipencet lewat HP. Terus nanti kita turun tinggal ngambil kopinya gitu. Ini sekarang makin canggih mesin-mesin kayak gini, sama kayak washing machine, terus apa dishwasher, itu semuanya bisa di-connect pakai wifi. Makin canggih pokoknya ya. Ini besar banget di sini tempatnya. Ini sebelah sini bagian TV, teman-teman. Ini TV-nya gede kayak leher tancap ini. Ya, Bang. It looks like we're watching in cinema. Yeah, I think so. How big? 83 or 72. 162. No, that's kilowatt. Oh, kilowatt. It's either an 83
73 or 77. Oh, ini kayaknya 83 inch, teman-teman. Buh, gede kayak di layar tancap. Di bagian TV semua di sini. What are you waiting for? He's bringing out the box for the coffee machine so we can have a look. Oh, mau diambilin boxnya. Jadi Bang Andy mau lihat-lihat. Oh, ternyata nggak ada. Soalnya nggak ada stok, teman-teman. Oke. Teman-teman, akhirnya yang urusan kita udah selesai. Jadi kita langsung mampir makan siang, teman-teman ya. Tadi kita waktu stop di Karis, ternyata nggak ada mesin kopinya Bang Andy. Aduh, cantik banget itu burung-burungnya pada berterbangan di atas, teman-teman. Soalnya habis hujan. Oh, cantik banget tuh. Oke, jadi kita langsung mampir aja makan siang di sini karena tadi apa Bang Andy keburu juga ya, appointmentnya udah waktunya. Terus lihat-lihat mesin kopinya nggak ada gitu. Sebetulnya aku mau lihat-lihat barang yang lain kayak hand mixer juga, teman-teman, tapi nggak ada waktu tadi ya. Jadi kita cepet-cepet. Terus udah selesai urusannya, kita sekarang mampir di KFC untuk makan siang. Nah, ini KFC-nya sebelah sini. Ayo kita langsung makan siang, Rek ya. Nah, kita sekarang lagi antri, teman-teman. Tuh Bang Andy masih nunggu. Karena ordernya order sendiri ya, jadi tinggal ngambil aja di situ. What's your number? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya. 1, 2. Oh, 9. 9. Ya. Yeah. Nice, get better ya. Makin hari makin pinter ya, my impluk. Wah, ini teman-teman, view-nya hari ini lumayan ramai juga sih. Happy weekend, Bang Andy. Weekend, yeah. Well, nearly. Sit down. I can sit in the car while eating later. Okay. Yeah. Nah, ini Bang Andy sekarang udah waktunya makan, teman-teman. Punya aku belum selesai karena aku order ayam satu box. They dropped your chicken on the floor. They got re-cooked it. Really? Oh, katanya ayamku jatuh di lantai, teman-teman. Jadi dimasakin lagi. Ini Bang Andy order burger. Ini jagung punya aku ini. How was your burger? Mantap. Mantap. You're not trying, yeah, you say mantap. Hot hot. Ini di review KFC. Made in UK ya, enak nggak bang? KFC in here they don't sell rice, right? In here, no rice. Kalau KFC di sini nggak ada nasi, teman-teman. Kalau di Indonesia kan ada nasi. Really? Really? I didn't see. Plain rice? Not sure. I didn't see earlier. Definitely had rice. I can eat in the car later. You can eat your first because you're driving. Karena kita keburu, teman-teman ya, mau mampir ke rumah Mbak Dian, jadi biar Bang Andy makan dulu. Terus aku kan bisa makan nanti di mobil aja gitu. Kan Bang Andy yang nyetir ya, Bang ya. Because you're driving, so you can eat. You can eat while driving. Kalau nggak disuapin ya. I can feed you with my hand. Enjoy. Sama-sama. Sama-sama. Autumn, winter. Winter ya. Ini udah mulai autumn. Mendung, hujan. Aduh, mulai musim dingin lagi, teman-teman. Ini ayamku barusan selesai, teman-teman. Panas sekali dan Bang Andy udah selesai makan burgernya, jadi kita keburu. Karena
kita mau mampir ke Mbak Dian dan dia ada acara sama mertua sama budenya. Jadi kita cuma mampir aja lihat rumah baru Mbak Dian gitu. Jadi kita cepet-cepet aja. Oke, langsung kita ke sana. Few moments later. Nah, kita akhirnya udah sampai. Hello sayang, are you cool? Smiling now. Are you cool? What is that? Happy. Dah. Halo, see you again. Nah. Dingin. Ya, dingin. Halo, my impluk. KFC. KFC, I'm more impluk ya. Hello. Oh, are you cool now? Nah, oke teman-teman, kita mau pamitan pulang dulu ya karena kita mampir sebentar tadi. Yes. Nunut muyo. soalnya bikin ke toilet tadi, mampir ke sini. Besok ke sini lagi ya sayang ya. Iya sayang. Besok ke sini lagi. See you tomorrow. See you tomorrow, auntie. Ya. Anti online. Cantiknya ini bajunya ya. Baju baru ya? Yang samping kemarin ya? Enggak, ini udah lama. Udah lama tapi ya? Tapi baru bisa dipakai. Oh, barusan cukup. Iya sayang. Sekarang mau dinner ya? Sama kakek ya? Sama kakek. Ya, kita mau ke rumah grandpa. Tuh cute banget ini. Kaos kakinya cute. Dipameri itu loh sampai diangkat-angkat. Iya. Oke, okay, bye-bye. 2000 years later. Ini aku sekarang makan di rumah Bang KFC sendirian. Tuh udah tak siapin di situ dan Bang Andy kerja di sini. Dia masih sibuk. Jadinya enggak ikut mukbang ya, Bang ya. Tak coba review KFC. Biasanya kalau aku makan KFC itu asin, teman-teman kalau beli. Tapi ini mau tak review ayamnya asin enggak ini, dan aku masih ada sambal terasi. Nah, kalau mukbang KFC gini kan sambal terasi enak ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mantep kan? Sambalnya enak pol. Pas. Enak banget. Ayamnya aku nggak mungkin habis ya. Ini masih berapa? Masih 4 di sini. Enak banget. Sama nasi anget. Untung masih punya nasi ya. Jadi sampai rumah dari Mbak Dian tadi mampir. Mampir aja. Sebentar. Terhabis sini. Habis mampir pulang langsung serbu ke dapur karena KFC-nya enak banget, asinnya pas. Sama timun teman-teman, aku nggak pakai lettuce hari ini, malas nyucinya, keburu lapar. Enak. Apalagi makannya sama sambal ini enak banget. Alhamdulillah kenyang. Nanti Bang Andi bisa makan ini ya, jadi nggak usah masak. Yes, Bang? You can eat this one later, I put on the fryer. So, no need to cook later for Bang Andi. Is it warm now? It's a bit cool now. You want eating now or later? I can put in the fryer. Yeah, huh? When you finished doing it. Okay. Bang Andi mau makan kalau udah finish kerja, teman-teman. Belum selesai dia. Karena ini hangat-hangat kuku, jadi Bang Andy pinginnya yang panas gitu. It's a bit cool. So you need to put on fryer.
Oke, jadi aku mau akhiri aja video kali ini teman-teman ya, karena Bang ini masih kerja dan nanti mungkin makannya agak malam gitu. Jadi aku mau akhiri aja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. See you next video. Bye.